Saya tinggal di Indra Sempurna bekerja pemandu lori. Saya menghantar barang ke Kuala Lumpur dan bermalam di sana selama satu malam. Keesokan harinya saya balik ke Kuantan dan menghantar beberapa barang lain di sekitar Kuantan. Bolehkah saya jamak dan qasar solat saya selagi mana saya belum tiba di rumah? Mohon Ustaz jelaskan. Tuan-tuan, masalahnya bukan masalah sampai ataupun tidak sampai di rumah. Masalahnya sampai ataupun tidak sampai di tempat kita bermukim. Maknanya selagi kita tak sampai ke kawasan yang kita bermukim, kita dibenarkan kita jamak. Walaupun dah sampai ke Kuantan, kita pergi ke bandar dulu hantar barang. Kemudian lepas bandar masuk Indramakota. Lepas masuk Indramakota, pusing pula ke Pematang Badak. Lepas tu last sekali baru kita balik ke rumah. Balik ke rumah sampai kawasan area kita ni, barulah kita tidak dibenarkan jamak. Ada setengah orang kata selagi tak sampai ke rumah, bukan tak sampai ke pintu rumah, tapi tak ke kawasan kita. Kalau satu pandangan yang silap, kalau kata tak apa Ustaz, selagi tak sampai rumah kita berhenti di Masjid Indra Sempurna ni. Rumah di mana? Taman Indra Sempurna. Berhenti Masjid Indra Sempurna. Tak aci dah tu. Nak berhenti tuan-tuan, berhenti Masjid Makmur, Batu Lima, berhenti kawasan-kawasan luar, Masjid Al-Fatah, Masjid Negeri, itu tidak dikira mukim kita lagi. Mukim kita kawasan yang secara mudahnya kita ambil kira yang ahli jemaah Jumaat kita. Ahli jemaah Jumaat kita, area kita ni, itulah yang dikatakan mukim. Itu kita ambil mudah gitu tuan-tuan. Setengah orang dia kata selagi tak sampai ke pintu rumah dia, itu adalah pandangan yang silap.